Assalamualaikum teman-teman, Ayah dan Bunda. Siang-siang gini ya di kota Surabaya. Lagi panas-panas gini, aduh gerah banget, enaknya ngapain ya. Nih aku udah ada di sampingnya Bank BSI dan di depan hotel juga. Nih ada yang rame-rame nih. Mak-mak, bapak-bapak, kakak-kakak semuanya nih, kira-kira apa sih? Wow, asiknya ini dia kuliner. Pentol namanya Pentol Jupiter teman-teman nih. Ini dulu hotelnya laris manis ya, legendaris. Sekarang tergantikan dengan laris manisnya Pentol Jupiter. Beli 5.000 boleh, beli 10.000 juga boleh. Pilihannya banyak, ada tahu, pentol, somai, ada gorengan juga nih teman-teman. Lihat, mantep, pakai kuah ya, enak pol. Bumbunya tuh ada bumbu saus, terus bumbu saus kacang, kecap, wah pokoknya mantap loh, enak banget beneran. Tuh kalau kamu mau ambil sendiri juga bisa tuh. Bapak juga ramah banget teman-teman nih. Dulu kecil bapaknya pakai motor, sekarang nih pakai gerobak ya. Lihat tuh, mantap kan? Aku beli berapa bungkus ya? Beli 3 bungkus 10 ribuan di sini, banyak banget teman-teman di sini. Ini dia dari jam 12 siang sampai nggak sampai jam 4 udah habis ya. Pentol Jupiter ini cepet banget teman-teman. Di sini dia. Bumbunya tinggal ambil sendiri sesak karepmu, mau dikit mau banyak boleh, asalkan kamu harus bayar ya. Dan di sini tuh gampang banget teman-teman metode pembayarannya ya, bisa QRIS bisa cash juga. Wah tuh lihat ada gaji-gajinya juga loh, mantap nih. Pentol Jupiter John HR Muhammad, sebelahnya hotel, sebelahnya Bank BSI ya teman-teman nih. Bisa QRIS juga ya tuh pembayarannya. Pentol John Jupiter nih, lihat panasnya Surabaya teman nih. Hotel yang legendaris sekarang dia udah tutup, digantikan dengan Pentol Jupiter yang laris manis. Mantap sekali. Yuk langsung aja kita cobain. Bismillah, keenakannya Pentol Jupiter. Si aku makan somay sih. Somaynya enak pol. Somaynya enak banget nih teman-teman. Apalagi ini tahu ini tahu, mana tahunya? Tahu. Karena untuk kuliner Nusantara itu macam-macam ya, berbeda. Kalau buat teman-teman yang baru saja datang di kota Surabaya, jangan kaget ya dengan makanan Surabaya itu yang mengandung pedas, gurih, nikmat seperti sego rawon, sego pecel, sego bebek, penyetan dan lain-lain ya, termasuk Pentol Jupiter John ini. Yang mau ke arah Surabaya Barat, Pakuan Mall, jangan lupa mampir ke Pentol John ya. Terima kasih.